Aduh, ultimate lagi dia. Wah, gila sih, kena stun Riza gue. Ke pasifnya, please mati. Nice 3%, langsung mati. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nanul Gamer, Sunday No Game No Life cuy ya. Jadi di sini gue akan lanjut bermain Arteri Gear Fusion lagi cuy ya. Yang dimana di sini sudah reset arena ya. Kita bakal coba lihat dulu. Ya udah reset tadi udah gue klaim ya, dan gue dapat 300 tentunya. Dan ranking gue di sini makin lama makin turun cuy ya. Bukannya makin lama makin naik, tapi makin turun cuy. Ranking gue sekarang ada di 1268 anjir, jauh banget. Waktu itu tuh sempet di 50 ya, ranking 50. Ini karena gue nggak ngepus ya. Poinnya 3000 ya, jadi gue bakal coba lanjut PvP-an lagi ya. Siapa tahu bisa ke rank 50-an lagi cuy ya. Jadi sebelum itu gue pengen beli dulu ya si bonbon double XL-nya di sini. Nah, bonbon double XL-nya ini tuh bisa dipakai buat AG apa aja ya. Jadi ini worth it banget buat dibeli cuy. Buat naikin rank juga bisa ini cuy ya. Harganya itu 2000 ya. Ini 2000 koin arena sama 240 apa nih ya namanya ya. Pokoknya itulah ya buat di arena juga cuy ya. Jadi kita bakal langsung beli ya untuk bonbon double XL cuy. Oke, lumayan dapat ya bintang 5-nya cuy ya. Dan di sini masih ada 2300 sama 36 cuy ya. Kayaknya gue bakal beli ini kali ya. Kalau enggak bonbon yang XL ini cuy. Kalau enggak ini cuy ya. Kita bakal coba beli juga deh. Ini gue belum dapat juga cuy. Oke, nice banget. Kita udah beli ya. Sini request time out sempak. Oke, nice banget ya, gue udah beli cuy ya. Kita bakal cek dulu bonbonnya di sini. Bonbonnya mana? Nah ini dia bonbon double XL cuy ya. Dia itu buat naikin rank cuy ya di sini si bonbonnya ini. Gambarnya bagus sih. Oke, kita coba cari bintang 5 ya. Kalau misalkan Hokuto, apakah bisa cuy? Ya, bener bisa ya di sini. Jadi bisa dipakai cuy buat AG apa aja. Lanjut, kita lanjut ke ini ya, PvP arena di sini. Kita setting dulu seperti biasa. Si Hastur gue ganti dulu deh nanti. Ganti sama si Maika. Maika. Hastur ganti. Oke, ini udah. Kita ganti Hastur dulu sama si Maika ya. Kayaknya kurang worth it sih ya si Maika cuy. Kita pakai cara lama aja ya di sini. Si Riza. Riza mana Riza? Biar gua langsung naik ranknya lagi cuy. Nggak di 1000 terus. Kalau di aduh belum dipindahin. Riza, nah nice banget. Save dulu. Oke, langsung kita lanjut. Ah, sip. Oke. Oh, dia ada Dela, ada Grace ya. Masih ada yang pakai Grace, cuy. Masih ada yang pakai Grace, cuy. Gue pikir tuh udah nggak ada yang pakai Grace ya, tapi di sini masih ada yang pakai Grace, cuy. Oke, kita ultimate. Kena auto aja. Ya. Oke, nice banget ultimate. Nice, 4-4-nya critical. Oh gila pasifnya. Sakit banget ya. Oh, untung gak mati nih. Rurinya untung gak mati. Nice, langsung menang. Dengan mudah cuy ya. Pakai cara lama cuy. Meta lama. Oke, tapi gue masih kocak aja gitu. Ada yang pakai Grace cuy ya. Masih ada yang pakai Grace cuy di arena. Tuh, masih ada yang pakai Grace juga cuy. Ini Grace di rank 1000 mungkin ya. Masih banyak yang pakai Grace cuy. Kenapa masih ada yang pakai Grace? Padahal kan AG-AG yang lain tuh banyak yang bagus, nggak Timmy gitu. Auto lagi. Kan udah ada si Timmy ya, terus Lila atau Riza, mungkin dia nggak dapat Lila atau Riza. Oh, jadi gua mudah banget nih ngalahinnya, cuy.
ya, cukup pakai Lila aja cuy, langsung mati semua nih musuhnya. Nice, ranking berapa ya? Ranking 1000 langsung, nice banget. Ini karena mungkin banyak yang udah pensi kali ya, jadi pada ini cuy, nggak di upgrade lagi karakternya. Ya itu kesempatan buat gue sih yang masih main game Artillery Gear Fusion ini cuy, karena gue belum pensi sama sekali cuy, masih seru aja gitu main Artillery Gear ini. Oke, kita ultimate lagi, nice banget. Set critical terus ya dari tadi. Wih, tebel juga hear ini. Tuh deflect. Tenang, masih ada Riza. Oke, ultimate animasinya belum gua matiin nih. Oke, nice banget. 3 kali menang cuy ya. 3 kali baru 3 kali. 4 kali sama ini, masih di rank 1000 ya. Gua pikir gua bakal naik ke rank 500 langsung cuy. Gak taunya masih di 1000-1000 juga. Jadi 1300 ya, 300 lah bisa lewat. Oke, nih langsung mati sih, fix. Fix langsung mati nih. Set. Tuh ya kan. Oh masih hidup Neo nya Nice banget, Neo nya langsung mati cuy. Easy banget ya. Kalau rank 1000 easy banget. Empuk banget anjir. Nggak tahu nih kalau misalkan di rank 500-an ke atas tuh bakalan masih keras atau enggak ya. Wih, ada Kagarinya dia cuy. Hampir sama cuman dia bedanya Kagari cuy. Oke, hampir sama cuman dia bedanya Kagari ya. Kagari sih kalau menurut gua bagusnya buat ngelawan Octopus cuy. Oke, menang speed. Ultimate lagi. Oke. Ultimate, set, nice banget. Easy banget anjir. Gue pikir langsung ini cuy, nggak tahu, easy banget ya. Oke, ini udah mulai udah ada yang nggak pakai grace nih. Tadi banyak banget yang pakai grace cuy. Wah, ada Milfus, tapi sih ini fix gue menang sih. Kita lihat aja kalau misalkan Ruri gue bisa critical semua sih, udah positif menang cuy. Ini yang bahaya Milfus dia nih. Oke. Tuh kan, hati-hati nih ultimate please. Nice, 3 lumayan. Milfusnya mati aman karena DPS dia cuma 1 doang cuy. Sakit banget anjir delanya, langsung mati loh. Ruri gua langsung mati coy, tebel juga sih. Ini gua setting dulu ya, gua setting dulu. Oke, aduh ultimate lagi dia. Wah gila sih, kena stun Riza gue. Ke pasifnya, please mati. Nice, 3% langsung mati, nice banget. Wih gila, ngeri nih. Hampir di comeback cuy, hampir di comeback sama Lila. Lila, Dela. Ngeri cuy Delanya cuy. Oke, nice banget. Masih bisa bertahan win streak ya. Jangan sampai pecah win streak ya please. Gue takut pecah doang win streaknya anjir. Bahaya cuy kalau win streak gue ini. Serius. Ini untung aja seriusnya speednya kalah cuy sama timi gue. Harusnya tuh serius gede ya. Itu timi. Nice banget, langsung mati. Kita push speed run. Oke, speed run cuy ya. Kita push. Push terus, pokoknya kita push terus cuy ya. Kita push sampai mentok cuy, sampai udah nggak bisa challenge lagi arenanya. Oke, wih dia, ini sih kayaknya komputer cuy. Masih ada aja komputernya anjir, bot. Nice, mantap, win streak lagi. Nice banget ya. Oke, kita lawan lagi. Ada Lila nih dia. Lila, Ruri, Alis, Timmy. Siap. Ini speednya berapa? 11 kali win streak cuy ya. 11 kali win streak nih.
Nih kebangetan nih kalau misalkan gue kalah di sini, cuy. Oke, menang speed, mantap. Nice ya, nice. Oke, Ruri please, critical. Critical, siap. Nice banget. Mantap, langsung rata, cuy. Dua kali serangan doang. Emang Ruri itu the best banget sih. Oke, satu kali lagi, cuy. Ryuji kita coba. Oke, hampir sama. Line up-nya cuma dipakai Morris ya. Bawa heal. Menurut gue sih kalau misalkan bawa heal sih kurang worth it ya kalau nggak ada team bruiser-nya. Kecuali dia ada team bruiser-nya, worth it aja gitu. Oke. Critical, yuk. Pas banget 3. Nice. Rurinya mati. Mati semua rata, cuy. Mantap jiwa. Langsung win streak, cuy. GG gimang. Keren, keren, keren. Oke, udah nggak bisa lagi ya. Jadi di sini gue mentok di 950, cuy ya. Mungkin besok atau kalau misalkan gue beli pakai kristal lagi, ini bisa masih bisa naik ke rank 500-an kali ya. Jadi gue bakal lanjut besok aja ya untuk nge-push arenanya di sini. Ya, jadi tungguin aja untuk video selanjutnya, cuy. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, cuy ya. Dan juga bantu share ke teman-teman semuanya, cuy. Oke, jadi gue nanggul pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. 君の虜になる